Kita akan bercakap tentang Multakawa Ulama Asia Tenggara. Jadi kita bersama dengan terus saja kepada tetamu kita di studio ini bersama dengan Tuan Kamarul Arif bin Tuan Soh, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM. Jadi selamat datang Tuan. Terima kasih, Syarif. Saya pernah berkunjung ke YADIM sebenarnya. Tahun lepas sebenarnya. Oh, tahun lepas. Okey, apa khabar? Semua sihat eh? Alhamdulillah, sihat. Syarif sihat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey Tuan, bercakap tentang Multakawa Ulama Asia Tenggara. Ceritakan sikit apa yang akan diadakan sebenarnya. Jadi Syarif, Bismillahirrahmanirrahim. Multakawa Ulama adalah satu program yang Yayasan Dakwah Islamiah kita buat, dan ini bukanlah satu program yang pertama. Sebenarnya Multaka ni pernah kita buat pada tahun 2003, tapi masa tu Multaka Ulama peringkat sedunia. Jadi untuk kali ini kita akan laksanakan program Multaka Ulama peringkat Asia Tenggara. Jadi program ini kita akan mengumpulkan seramai mungkin ilmuwan, ulama, cendekiawan Islam dari rantau Asia Tenggara datang ke Malaysia pada 18 hingga 19 nanti untuk ulama-ulama dan cendekiawan ini berbincang, berdiskusi tentang satu tajuk yang kita rasakan sangat relevan sebenarnya, bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh peringkat Asia Tenggara, iaitu tentang gagasan rahmatan lil alamin. Bagaimana kita ingin contextualiskan konsep rahmatan itu bukan sahaja di peringkat Malaysia tapi di peringkat serantau. Bagi sebab kerana citra negara-negara di Asia Tenggara ini sebenarnya menarik. Ada negara yang majoritinya Islam, ada negara yang majoritinya bukan Islam. Jadi bagaimanakah konsep Islam yang kita katakan sesuai untuk kesemua peringkat, semua negara, semua tempat dapat diterjemahkan, dan apakah cabaran-cabaran yang dihadapi bagi umat Islam di peringkat rantau Asia Tenggara ini. Dan inilah yang kita harap dapat dicernakan dalam tempoh 2 hari multaka ataupun seminar kita tu. Dan insya-Allah kita harapkan dengan kehadiran yang datang daripada cendekiawan Asia Tenggara, peserta-peserta yang akan datang, kita akan dapat come out dengan satu resolusi yang lebih konstruktif. Satu perkongsian dan satu penerangan yang cukup padat dan baik sebenarnya. Bercakap tentang Multakawa Ulama ni. Cuma Tuan Kamarul, kita bercakap tadi, saya melihat di skrin, di paparan skrin tadi, melihat beberapa tokoh atau beberapa tetamu yang akan memberi ucap tama dan sebagainya. Antaranya mungkin boleh kita ceritakan sikit. Alhamdulillah, sebenarnya Multakawa Ulama ni akan diisi oleh tokoh-tokoh yang kita kira heavyweight lah sebenarnya. Perasmiannya akan diberikan sendiri oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama. Kemudian kita ada bicara khas yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perasmian penutup akan disampaikan sendiri oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hajah Fuziah Saleh. Kemudian di peringkat kalau kita kira siapakah tokoh-tokoh Asia Tenggara yang akan datang, kita akan ada Ketua Majlis Ulama Indonesia sendiri, Prof. Dr. Syahrin Harhab sendiri akan hadir. Kemudian kita ada Rektor daripada Universiti Fatani Thailand, Dr. Ismail, Syekh Ismail Lutfi pun dia akan hadir juga. Jadi kita akan membariskan sebenarnya tokoh-tokoh yang sebenarnya menjadi sebutan di peringkat Asia Tenggara ni untuk tampil dan membicarakan tentang konsep gagasan rahmatan lil alamin dalam konteks Asia Tenggara. Jadi itu adalah antara pengisi-pengisi program yang kita rasa memang akan akan menjadi satu tumpuan, dan resolusi akhirnya akan disampaikan oleh yang Ketua YADIM sendiri, Al-Fadhil Ustaz Ni Omar bin Ni Abdul Aziz. Kalau kita lihat program yang akan diadakan ini nanti, kita melihat satu dalam satu konteks yang mana dia boleh menyatukan yang bukan Islam dan Islam dalam kemakmuran dan keharmonian. Mungkinkah ada topik-topik tertentu yang akan dibincangkan, yang akan diutarakan dalam program ini nanti? Kita akan ada dua slot panel ataupun slot forum yang besar yang kita akan bercakap. Salah satu dan kedua-duanya adalah bercakap bagaimana interaksi antara Islam ingin diterjemahkan dalam konteks masyarakat yang majmuk. Jadi konsep rahmatan lil alamin, gagasan rahmatan lil alamin sampai ke peringkat bagaimana pelestarian konsep itu dalam konteks negara Asia Tenggara yang majmuk ini sebenarnya akan dibicarakan secara detail, kita harap dalam perbincangan itu nanti. Sebenarnya dia menarik perhatian saya sebab dalam kita hidup dalam keadaan masyarakat majmuk ni bukan mudah sebenarnya. Pelbagai perkara perlu diambil kira, dan pastinya yang paling penting kemakmuran
kesyukuran itu dan keharmonian itu perlu dijaga sebenarnya. Ya, dan dalam program yang akan berlangsung ini, ia merupakan satu platform untuk kita menjadikan kita sebagai satu panduan sebenarnya. Ya. Okey, baik. Tuan, kalau kita lihat program ini, akan adakah boleh disertai oleh orang ramai? Bagaimana? Ya, Syarin. Memang, kita, ya. Saya pun tunggu Syarin supaya ada hadir nanti. 18-19 nanti. Kita okay. Buka seluas-luasnya penyertaan seperti mana maklumat yang ada tertera dalam kaca televisyen. Kita nak mengharapkan semua civil society, masyarakat madani supaya hadir tampil bersama, tidak mengira agama, kaum dan bangsa. Kerana akhirnya sebenarnya kita, resolusi kita yang terakhir antara dalam mutakwa ini, kita harapkan agar tertubuhnya sekretariat dakwah di peringkat Asia Tenggara. Ya. Dan bila kita kata dakwah ni, dia bukan kadar untuk orang Islam tapi betul. Untuk semua orang. Supaya kita dapat hidup secara harmoni, tak guna nak bergaduh-bergaduh, sama-sama cari kebaikan. Seperti semalam pun siapa sangka Tan Sri Lee Lam Tai menerima sebagai salah seorang penerima tokoh anugerah Maulidur Rasul kita. Betul. Itu menunjukkan Islam ni dia berbentuk universal, sejagat sebenarnya. Ya, sejagat. Adil untuk semua, memang untuk semua, fit untuk setiap masa dan setiap bangsa. Itulah Islam. Okey, jadi mungkin Tuan Kamarul ini menggunakan peluang ini untuk memberi pesanan kepada seluruh rakyat Malaysia mungkin untuk hadir ke program ini. Ya, terima kasih Syarin. Saya memang mengharapkan sangat-sangat supaya program Mutakar Ulama pada yang kita akan laksanakan 18 dan 19 di Movenpick KLIA ini dapat disertai oleh seramai mungkin penggerak masyarakat, penggerak dakwah, pemimpin pandangan dan pendapat. Kita nak galakkan juga pelajar-pelajar universiti, mahasiswa-mahasiswi untuk hadir ke dalam program kita kali ini, kerana sebenarnya ini adalah ruang yang kita sediakan untuk semua orang berikan pandangan dan pendapat kepada kerajaan dan wakil-wakil negara Asia Tenggara. Kita tak nak lagi suara-suara ini hanya ada di dalam media sosial, kritikan dan sebagainya. Kita sediakan platform, datang dan kita akan diskusikan bersama-sama sedetail mungkin. Dan insyaAllah sebenarnya Syarin, ini adalah teaser kepada Multaqa Ulama Sedunia tahun depan yang kita nak buat. Jadi tahun depan bila tu? Kita insyaAllah dalam bulan September. Tahun bulan depan September. Kita akan buat Multaqa Ulama peringkat sedunia. Jadi ini adalah teaser kepada Multaqa Ulama peringkat sedunia tahun depan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Kamarul atas perkongsian baik sebenarnya. Jadi kepada seluruh rakyat Malaysia dijemput untuk hadir pada 18 dan 19 bulan di Movenpick di KLIA. KLIA Sepang, betul. Dekat sikit lah. Okey. Terima kasih. Kita ucapkan semoga terus maju jaya. Okey.